Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai renungan hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, yaitu dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jala saluhut nasiulamuna manang dihata, manang dipabayanan, saluhu naima maritehite guarni Tuhan Yesus, hut madok mauliate tu debata ama marhitehite ibana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang saat itu bersekutu di dalam sebuah persekutuan bersama yang disebut gereja. Dan mereka menyebut diri sebagai pengikut Kristus yang berasal dari banyak latar belakang Yunani, Asia, atau bahkan dari golongan Yahudi sendiri. Penegasan Rasul Paulus di sini adalah tentang nama Yesus Kristus, bahwa kehidupan sejarah manusia dalam hubungannya kepada Tuhan telah dibaharui di dalam kehadiran Yesus Kristus. Bahwa Yesuslah Tuhan yang menjadi manusia untuk menjadi tebusan bagi dosa kita. Dahulu kita adalah bangsa yang tidak terpilih. Dahulu kita adalah domba-domba yang tersesat. Tetapi saat ini di dalam Yesus Kristus, kita menjadi umat Tuhan yang terpilih, domba-domba gembalaan Allah menuju kepada keselamatan. Maka Yesus menjadi tonggak sejarah keselamatan umat manusia, sehingga Rasul Paulus mengajak sekaligus menegaskan bahwa semua yang dilakukan umat yang percaya harus dilandaskan pada iman kepada Yesus Kristus yang adalah Bapa yang menjadi manusia dan bekerja melalui Roh
Roh Kudus. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nama Tuhan Yesus telah menjadi landasan perbuatan kita, kalau nama Tuhan Yesus telah menjadi landasan pekerjaan kita, kalau Tuhan Yesus menjadi landasan perkataan kita, maka apapun yang kita lakukan dan kita laksanakan dan kita kerjakan dan kita katakan di dalam kehidupan kita harus selaras dengan kasih Yesus Kristus. Sehingga semua tingkah laku dan perbuatan kita adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dalam pada itu, ibu bapa, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ketika kita bekerja di dalam nama Tuhan Yesus, berbuat di dalam nama Tuhan Yesus, maka Yesus telah mengajarkan kita untuk senantiasa hidup dalam rasa syukur kepada Tuhan. Walaupun gagal, bisa saja. Walaupun kita kalah, bisa saja. Dalam perjalanan hidup kita, ada hal-hal yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Hal-hal yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ekspektasi dan harapan kita belum tercapai sebagaimana yang kita impikan. Maka jika itu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, maka tidak akan ada kata putus asa, tidak akan ada kata menyerah, tidak akan ada kata jalan pintas bagi orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus telah menjadi teladan bagi umat yang percaya untuk teguh, tekun, dan senantiasa menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa syukur, yang dalam perjalanan keselamatan yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Yesus sendiri telah mengalami penderitaan, Yesus sendiri telah mengalami kesukaran, menjadi teladan bagi kita. Walaupun kita belum sampai dan tiba kepada harapan kita, harapan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kita landaskan dalam nama Tuhan Yesus, tapi itu telah menjadikan kita semakin giat, semakin kuat, semakin teguh untuk meraih apa yang kita harapkan dengan terus menerus berdoa, dengan terus menerus berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena mengingatkan kami untuk senantiasa bertingkah, berbuat, bekerja, berbicara, melandaskan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Dengan nama itu kami mendapatkan kekuatan, dengan nama itu kami mendapatkan topangan, dengan nama itu mengajarkan kami untuk bersyukur. Biarlah Tuhan, hari ini kami bekerja, beraktivitas dalam nama Tuhan Yesus, sehingga segala hal yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati jemaat Tuhan yang beraktivitas hari ini, biarlah hari ini hari yang berbahagia, bersukacita bagi kami dalam kasih lindungan Tuhan. Berkati pekerjaan menjadi sumber rezeki bagi kami. Berkati Tuhan pergumulan hidup kami menjadi jembatan bagi kami semakin mengenal Tuhan. Berkati anak-anak kami yang hari ini bekerja juga bersekolah dalam lindungan Tuhan. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam pekerjaannya melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, tapi hari ini Tuhan menguji kami. Apa yang kami harapkan, yang kami impikan belum menjadi kenyataan. Menjadikan kami semakin giat, teguh, dan kokoh untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, doa kami ini kami landaskan dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.